Hai, hola horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandro. Jangan lupa untuk subscribe kita ke Riesen Farel Prayoga. Oh, jadi bandingkan ini saat bernyanyi di Istana Negara ya. Perayaan HUT RI ke-77. Oke, penasaran penampilannya? Ya, 1, 2, 3 guys. Putra daerah Banyuwangi, Jawa Timur, yang saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 6 sekolah dasar Kebundungan 2 Banyuwangi. Seorang penyanyi cilik yang kini penampilannya telah ditonton puluhan juta kali di media sosial. Iya. Hadirin sekalian, terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Aduh, mana dia? Aduh, kecil banget. Tapi jangan ini lihat kecilnya dia, suaranya itu wow, luar biasa. Oh, ini masih COVID ya? Pakai apa? Masker. Oh, gemesnya dia, humble orangnya ya. Masih sempat dia dada-dada. Musik, abang, musiknya abang. Mana nih tukang musik? Oh, dia khas pakai topi apa? Topi khas. Guys, aku langsung merinding. Aduh, kan aku terharu lagi. Karena dia nyanyi di depan presiden, guys. Aduh, khas banget suaranya. Masih kecil, suaranya berkarakter. Dia nyanyi karismatik banget. Oh, liriknya diganti. Tanya ada Pak Jokowi. Ini juga banyak yang request agar saya reaction. Dia kayak nyanyi dari dalam hati banget ya. Terus dia nggak ada grogi-groginya gitu. Kok aku grogi nyanyi depan presiden? Dia fokus ya kan. Emang luar biasa ya dia. Saing-saing. Aduh, aku terharu guys. Cintaimu. Wih, banyak yang joget ya. Pak Jokowi, ay. Nggak gampang, nggak semua bisa nyanyi depan Bapak Presiden ya. Jadi ini luar biasa banget. Aku suka goyangan kepalanya itu.
kalau joget. Iya. Yeah. Siapa sih yang joget gemes? Oh, Indra Bekti ikut ya. Yeah. Oh, tona joy tadi banding bandingkan sayang sayangnya. Yeah. Pak Jokowi sampai diri lo ngelihat Farel mencintaimu. Aduh. Kau dibanding oh sampai turun semua siapa? Sampai turun mereka ikut joget guys, weh. Menci. Aku terharu ya. Engkau mengerti. Ini kesempatan yang luar biasa gitu kan, sekali seumur hidup nyanyi depan Pak Jokowi. Nyanyi di istana presiden lagi 17 Agustus. Engkau mengerti hati ini. Wah, habis. Hai, udah habis. Ya, nambo dong. Aduh, luar biasa emang ya si Farel Prayoga ini diundang di sana presiden ya kan. Ini juga banyak yang request segera share reaction. Baik, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe kita ke reaction video-video Farel Prayoga. Kita nonton atau nobar bareng Farel Prayoga ya. Oke, terima kasih Horas.